Ya, hari ini saya melihat meninjau program vaksinasi baik untuk yang di sekolah-sekolah maupun door to door yang dilaksanakan oleh BIN, dan kita harapkan dari program yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara ini betul-betul bisa berjalan dengan baik, tidak hanya di provinsi-provinsi yang telah dilaksanakan pada hari ini, tetapi juga di hari-hari yang akan datang juga bisa dilakukan. Utamanya saya sangat mengapresiasi program door-to-door ini, karena memang ini adalah jemput bola, mendatangi masyarakat, datang ke kampung, kemudian langsung di vaksin di rumah masing-masing. Ini sebuah pelayanan yang sangat baik pada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan kita harapkan dengan program vaksinasi untuk anak-anak, kemudian door-to-door ini bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di negara kita. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.